Kakek Halim juga Ayu untuk kita melancarkan sekarang ini. Buku Demi Adriana tentunya ditaja oleh Mita Galang juga oleh brother kami yaitu Darwin Interior. Jadi kita akan membuat kiraan 1, 2 dan 3 untuk kita melancarkan Buku Demi Adriana ini. Baik, kita kira sama-sama boleh? Boleh ya? Baik. Ini dia pelancaran bagi Buku Demi Adriana. 1, 2, 3. Anda dah mendengarkan kata dari Puan Zaki Halim ya, dan juga dari Ayu Tabella. Apakah pula ucapan anda sebagai penulis Buku Demi Adriana? Baiklah, pertama-tama terima kasih Rita Bella. Thank you so much for making me looking good today. And our friends, artist friends Rudy Marigan, Kevin, Rez, Ali Fazis from all the way from KL. Thank you so much, terima kasih. Dan anda semuanya, tepuk tangan untuk anda semua. Dan kawan-kawan saya dari Ria, tanpa mereka tak adalah show ni eh. Saya seorang berdiri kat sini kan. Terima kasih Fizaz, terima kasih Adi, Syai, Apos kita Hasan Saleh, Casey. Siapa lagi saya tertinggal? Radabo, Miti Faizura, Azrin Ali, maafkan Tin. Okay. Thank you, terima kasih. Satu soalan ni, kita di Ria, kita ni semua sibuk kan? Jadi macam mana anda ni dapat masa untuk tulis buku dan dari mana datangnya ilham ni? Nak kena makan banyak vitamin, jangan tidur malam. Orang tidur malam, berengkos saya tulis lah eh. Enjoy di buah mimpi, saya tulis. Kerana kalau siang-siang hari gangguan Fiza, rasa terganggu adik. Saya tak mahu diganggu. Oh, okey. Jadi, anda perlukan masa. Jadi, berapa lama masa yang anda ambil untuk menghasilkan buku ini? Si ide ini tercetus waktu tsunami dan saya rasa perlu untuk kita dokumentasikan tsunami ini kait dengan kisah cinta Dr. Khairul dan Adriana. Dan ini bukan cinta, bukan cinta biasa. Dia bersifat antarabangsa, lebih global lagi. Jadi, ada watak-watak Filipina, watak orang Jepun, watak orang, mana lagi? Brazil, Jali Rahman, ya? Semuanya ada. Oh, TG, terima kasih. Thank you for coming, TG. Mungkin ini warna. Tepuk tangan untuk TG. Thank you, TG. Alright, okay. Okay, okay dan di manakah dia punya high point of the novel? High point tu, biasalah. Adriana lambang wanita seperti Tizao. Wanita seperti anda semua. Driven. Eh? Mereka workaholic bekerja tapi lupa soal-soal cinta. Dan selepas hayal dengan pekerjaan, rasa kekosongan dan timbul penyesalan. Nak tahu penyesalan bagaimana? Baca buku tu. Okay? Boleh? Boleh. Right. Okay. Saya bersahaja hari ini kerana kita buat sesuatu untuk amal juga. Kerana pihak pesapis, terima kasih kerana Suzy bersama kita. Kerana kalau anda menderma $92 buku dan produk tabela, anda tak sekaligus secara langsung ya menderma untuk kebaikan. Jadi apa salahnya kita yang beruntung di sini ya, sebab ada peruntukan untuk kanak-kanak yang kurang nasib baik ya. Fiza, betul. Saya Hafiz dan sekarang ni sebenarnya untuk melancarkan buku, selepas melancarkan buku anda, kita nak mendengar lagu Demi Adriana ya. Lagu ini pula akan dinyanyikan oleh tiga bakat yang dicipta oleh Go Glam kan, yang bernama Tunggal Ignite. Jadi kita akan mendengar lagu Demi Adriana ya. Dan sebentar nanti kita ada peluang untuk anda ya, untuk lebih lagi dapat mendekati Hafiz Glamour untuk sesi soal jawab ya. Jadi ke mana? Sekarang ini Hafiz akan menyampaikan ya buku yang telah pun anda tulis. Inilah keringat anda Hafiz. Ya, selama berapa bulan? 3 bulan? Setengah tahun? Lebih kurang 6 bulan lah. Setengah tahun untuk anda menghasilkan Buku Demi Adriana yang anda perlukan anda sekarang ini. Alhamdulillah Tuhan kasih saya kekuatan dalam usia begini ya, nombor 1. Semuanya terima kasih kepada Tuhan kerana ide ini datang dari Tuhan. Saya menjalankan tugas saya sebagai seorang manusia biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Wow. Okey, Ayu dan Mirza Bella untuk kepentingan. Silakan Ayu. Dan sedikit ya. Itu dia. Berikan tepuk tangan kepada pengurus Mirza Bella, Ayu. Khas untuk Mirza Bella.
love the way she walks. Ah, lot of style. Ah, happening. Dan bila kita sebut tentang buku Demi Adriana ni, kita juga dengar tentang sisipan daripada lagu bagi novel ini. Jadi, siapakah yang memberikan idea untuk menghasilkan sebuah lagu? Okay, ini tersebut seperti saya dapati sekarang ini, banyak novel-novel yang dicipta berkaitkan dengan lagu seperti di Indonesia, di Malaysia, Setiap Bandu. Saya rasa mengapa tidak? Singapura ramai bakat kritik. Sayang tidak gunakan bakat ini. Terutama bakat kita congkil dari Go Glam dan orang Singapura sendiri yang menyanyikan lagu ini. Tepuk tangan untuk orang Singapura. Ya, lirik. Alhamdulillah dapat ide dari anda juga. Saya lagu dari seiringnya. Anda pun sendiri juga. Ya, Hafiz. Kalau ada kini orang-orang semua Hafiz punya tau. Ya, orang dari sebut sama saya. Kita pun mungkin pada masa. Apakah cabaran dan bila menulis novel ini? Cabaran pertama ialah saya harus buat banyak kajian dan tepati fakta-fakta yang betul. Dan saya harus menyelami perasaan wanita itu penting sekali. Jadi saya punya ramai wanita, saya berjumpa dengan orang dan saya selami psyche dan wanita itu. Jadi itu cabaran pertama. Ya, itu cabaran. Tempat, fakta, kajian dan kena-kena ialah perasaan wanita itu penting. Suaranya lain alhamdulillah semuanya jalan dengan baik, lancar. Ya, buat kita di line sekian, saya dapat tempati di line. Okey, kita ada kena mendengar sesiapa, yang rasa tersinggung, bukan tentang anda, bukan tentang saya. Jadi, ini cereka semata, tak ada kena mendengar yang hidup atau yang mati. Okey, apa yang anda harapkan dengan novel ini? Okey, saya harap saya dapat menyumbang sedikit untuk keseruan Melayu Singapura. Kerana ramai yang berbuat kita kurang bahan bacaan Melayu. Jadi kita harap dengan adanya novel ini, yang ramai rakyat Singapura dapat baca dan kurang rujuk pada masyarakat dari seberang lah. Itu harapan saya. InsyaAllah. Ya. Okey, ada tak ajak kata-kata untuk mereka yang sudah membeli dan akan membeli anda ini? Saya rasa setiap wanita harus membeli kerana watak Arbia itu adalah watak semua wanita Singapura dan wanita seluruh dunia. Dan watak-watak Hello adalah watak lelaki yang mungkin menjadi pujaan ibu bapa dan pujaan ramai wanita semelaya sedunia. Dan lelaki pun harus baca juga. Bagi mereka yang di luar sana, apa yang anda kata-kata untuk membeli novel anda ini? Harapan saya apabila membaca ini saya mengharapkan jika nanti tidak akan ikut berbahasa Melayu kita pasti bahasa Inggeris, itulah harapan saya dan saya memang mencinta bahasa, saya ingin berjuang dengan